Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Mana kata dia dengar sungguhlah ni, dia tidak ambil daripada orang tapi dia dengar sendiri. Apa Nabi kata? Manahaitukum anhu fastanibu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Apa maksudnya? Maksud Nabi kata, apa-apa yang aku larang maka jauhilah. Apa-apa yang aku suruh maka kamu lakukanlah setakat yang kamu mampu. Sesungguhnya binasalah golongan sebelum kamu kerana banyaknya mereka bertanya tetapi mereka tidak sama dengan nabi-nabi mereka. Itu maksud. Jadi saya dah sebut pada tuan-tuan, hadis ini hadis terutama kerana dia menjelaskan kepada kita apa penderitaan kita dalam satu-satu perkara. Dan Nabi SAW selaku pembawa risalah Tuhan, sudah pasti dia membawa perintah dan dia juga membawa larangan sebagaimana nabi-nabi yang lain. Itulah tugas mereka pun. Tak beritahu hak mana yang boleh, tak beritahu hak mana yang tidak boleh. Itulah kerja Nabi dan juga nabi-nabi yang sebelum ini. Jadi Nabi letak guideline. Di samping orang Nabi ajar satu persatu tu, tidak miss walau sedikit pun. Hatta kata Al-Imam, kata Salman Al-Farisi, anak-anak Nabi SAW, anak-anak Nabi, sahabat Nabi SAW, kata Al-Lamakum Nabi Yukum Kulla Syaitin Hatta Al-Farwa. Dia kata Nabi telah mengajar kita segala-galanya, A sampai Z, daripada sebesar-besar benda, sampai sekecil-kecil benda, sampai cara nak berak pun Nabi dah ajar. Dia kata. Jadi Nabi ajar lah pun ibadahnya, cara nak semayangnya, cara nak puasanya, cara menguruskan kematiannya, A sampai Z. Tak ada benda satu yang Nabi miss walaupun benda hanya kecil saja. Kan? Muamalah pun sama. Kita nak berniaga jual beli, Nabi ajar berlaku. Nak jual beli macam mana? Kita nak mewakil-wakil antara satu dengan yang lain, Nabi ajar berlaku. Dapat mana boleh wakil, dapat mana tak boleh wakil. Tak apa, nikah boleh wakil, tak ada masalah. Tapi Malaysia kalau tak buatlah wakil-wakil. Tapi sahabat saya di Jordan, dia buat wakil nikah. Wakaf mewakaf sudah diajar segala-galanya, wasiat mewasiatkan sudah diajar segala-galanya, muflis bagaimana nak hukum muflis ke atas setiap orang, Nabi ajar mereka muamalah bersabit dengan harta, muamalah bersabit dengan apa benda lah yang bersabit kita sama muslim, jenayah Nabi ajar mereka isabizat. Tapi Nabi juga mengajar beberapa kaedah yang menjadi tunjang kepada keseluruhan ajaran yang bagi kita bawa. Salah satu yang ni lah azan ke? Azan? Ha? Boleh tidur kan? Itu azan. Boleh banyak yang boleh. Azan lewat sikit tak apa. Azan tu? Mana boleh ikut ustaz? Ikut ustaz sampai ke 9 lah. Dah buat? Kita berhenti 10 minit lagi ke azan. Jadi ini adalah salah satu yang menjadi kaedah. Nabi kata apa-apa yang aku larang kamu jauhi. Jelas pada kita apa yang dilarang kita akan, mesti menjauhinya. Tidak ada rukhsah kepada kita. Melainkan kalau yang melibatkan daruriyah. Dalam bab larangan tidak ada rukhsah. Rukhsah ni dalam bab suruhan baru ada rukhsah. Dia tak disembahyang cara berdiri, boleh cara duduk. Dia tak disembahyang cara duduk, dia sembahyanglah sambil berbaring. Tak ada semayang sambil berbaring, semayanglah cara yang mampu bagi kita. Itu perintah. Ada rusuh-rusuh yang tertentu. Kita tak mampu puasa kerana penyakit, maka boleh kita kotor bila kita sihat. Tapi kalau kita sakit memang takkan sihat. Ataupun tidak diketahui bila kita akan sihat, maka Islam telah menyediakan satu jalan keluar. Ganti kepada puasa dengan cara yang lain. Bagi pilihan. Ataupun orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, ada orang tua tapi dia kuat, maka dia wajib juga berpuasa. Tahu? Tapi ada orang tua yang tidak berapa tua pun tapi tidak
kuat untuk berpuasa, maka adalah jalan keluar baginya, dipanggil rukhsah bagi dia. Mereka kalau dia miskin dah tak mampu puasa, miskin pula tu, ha, mungkin gugurlah dia ke atasnya di sisi sebagai ulama. Terutama pula kalau dia tidak ada kaum kerabat yang boleh bantu, maka gugurlah kan? Jadi adalah ruang-ruang untuk diberi keharusan tu. Tapi buat larangan tidak ada rukhsah, melainkan yang melibatkan daruriyah sahaja, darurat. Kita tak boleh makan bangkai haiwan, bangun. Tapi bila tidak ada makanan yang lain daripada itu, maka kita boleh makan. Itulah makna daruriyah. Dia tak boleh rukhsah, dia panggil darurat. Jadi apa yang Nabi larang, kita kena jauhi.